Pada hari Ahad, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke makam dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan jenazah Isa. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga.